Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat IT Lesus dimanapun kalian berada, jumpa kembali bersama Hilya TV. Hilya TV akan memberikan informasi terbaru dan update mengenai Ayu Ting Ting. Bagi sahabat semua yang baru menemukan channel ini, jangan lupa like, comment, serta subscribe-nya. Tekan tombol lonceng notifikasinya agar kalian selalu mendapatkan informasi terbaru dan update tentunya mengenai Ayu Ting Ting. Dan informasi yang pertama yang akan Mimin sampaikan pada kesempatan kali ini, luar biasa ucapan selamat diberikan kepada Ayu Ting Ting ya, karena di sini Ayu Ting Ting mendapatkan peringkat pertama nih dengan lagu andalannya Ayu Ting Ting Tatitude, mengalahkan Shahiba Shaufa, Gede Endase DJ Novian Asia, Gede Endase Remy, NDX Akska, Apa Kabar Mantan, dan Lesti Kejora saat terakhir. Di sini Ayu Ting Ting mendapatkan peringkat pertama ya, chat dangdut terhot di Jox ID. Share dari akun Instagram Heavy Gallery 25, repost from Jox ID. Nah, kalau di chart dangdut terhot always panas nih perebutan puncaknya. Gimana anggap kebanggaan Kota Depok? Ayu Ting Ting lagu Tatitude-nya naik 2 peringkat minggu ini dan langsung naik ke puncak, gengs, karena Ayu Ting Alicious. Neng cantik Shahiba Shaufa dengan lagu Gede Endase tetap bertahan di peringkat 2. Minggu depan bisa makin panas nih persaingan, apalagi ada di DJ Novian Asia, Lesti Kejora, dan NDX Akska yang makin meramaikan persaingan papan atas. Yuk bisa yuk minggu depan ke puncak. Masih banyak musisi-musisi lainnya yang gak kalah keren di Jox ID. Top chart minggu ini, cus langsung pencet aplikasi Jox ID-nya dan dengerin lagu-lagu papan atasnya, semoga ada yang sesuai kata hati ya. Sekali lagi selamat untuk Ayu Ting Ting karena mendapatkan peringkat pertama di chat dangdut terhot di Jox ID ya. Dari postingan tersebut banyak sekali komentar berdatangan nih dari Eka Sri Yuliana Sitepu, pendengar setia Jox ID, Bu, love you. Kemudian juga dari penggemar yang lain, di sini ada Mulyani Atika 51, ayo gaspol Tatitude Jox ID. Dari Naim PWR, alhamdulillah awet terus. Oh ya, kapan lagi Ayu bikin lagu terbaru? Masih tanda tanya ya. Sekarang Ayu Ting Ting masih fokus ke acara ngelawaknya yang makin seru. Kemudian juga dari anakku Tabis, tapi alhamdulillah lo Bu Dosen, kalau Teh Ayu di Jox ID selalu di puncak terus. Kemudian juga dari Cup Cup Cake, love you untuk Ayu Ting Ting dan lagunya Tatitude, semakin mengudara dan semakin dikenal oleh masyarakat. Lestar update Ayu Ting Ting, Syahib dan NDX Official serta DJ Novian Asia, semoga bisa selalu sukses ya, memberikan yang terbaik untuk para pendengar dangdut di seluruh Nusantara. Semangat terus untuk Ayu Ting Lesus dimanapun berada, tetap semangat mendukung Ayu Ting Ting dan lagu-lagunya menjadi lagu-lagu top di chart-chart dangdut ternama di Indonesia. Sekali lagi, semoga Ayu Ting Ting bisa selalu memberikan yang terbaik untuk para sahabat di rumah ya, dengan lagu-lagu andalannya yang selalu membuat heboh Nusantara. Dan informasi selanjutnya di sini ada amazing konser nih ya, Ayu Ting Ting itu amazing, single hitsnya selalu menjadi viral. 30 My Love jam 21.00 waktu Indonesia Barat hanya di GTV ya. Bagi sahabat semua jangan lupa saksikan Ayu Ting Ting di GTV amazing konser Ayu Ting Ting itu amazing, single hitsnya selalu menjadi viral. Dan dilansir juga dari akun Angkasa Bali 20. Sadar gak sih kalau ternyata lagu-lagu dari Ayu Ting Ting itu sering dijadikan bahan buat jogetan di TikTok. Mulai dari lagu Tatitude sampai yang lagi viral belakang ini, saya masih Ting Ting. Berarti setujukan kalau ternyata Ayu Ting Ting itu amazing. Ayu Ting Ting catat tanggalnya buat nonton Amazing Concert
30 Mei jam 21.00 waktu Indonesia Barat live di official gtv.id. Program ini juga dapat kalian saksikan streaming melalui aplikasi RCTI Plus official. Sahabat semua di rumah jangan lupa ya, ada Amazing Konser, pokoknya tonton Ayo Ting Ting di GTV. Amazing Konser Ayo Ting Ting. Dan dilansir juga dari akun Instagram Setarwati. Pastinya ditunggu banget. Jangan lupa guys, tanggal 30 Mei jam 21 Amazing Konser Ayo Ting Ting di official ZTV. Kemudian juga dari Mbak Nur Story, 30 Mei pukul 21.00 waktu Indonesia Barat, Ayo Ting Ting itu Amazing. Amazing Konser pukul 21.00 waktu Indonesia Barat. Kemudian dari Puput Mustika, aw, Ayu Ting Ting love you, Alisa Isikan, Asia, Budi Penny siap untuk menonton Ayu Ting Ting dimanapun ya. Sekali lagi selamat untuk Ayu Ting Ting, dan jangan lupa saksikan Amazing Konser Ayu Ting Ting ya, yang selalu hit menjadi viral nih lagu-lagunya. Dan baru minggu ini lagu Tetitnya menjadi trending nomor 1 di chart George ID ya. Dan tanggal 30 Mei nanti Ayu Ting Ting akan konser Amazing Konser Ayu Ting Ting nih, luar biasa banget ya. Sudah cantik, baik hati, ramah, banyak duitnya pula. Siapapun yang melihat Ayu Ting Ting pasti deh klepek-klepek karena kecantikannya. Walau banyak gosip di luaran sana yang menjatuhkan Ayu Ting Ting, tapi Ayu Ting Ting selalu bangkit dan menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Saya selalu untuk Ayu Ting Ting. Dan informasi selanjutnya nih, dari live IG Ayu Ting Ting tadi menyatakan bahwa besok hari Senin Ayu Ting Ting sudah mulai tayang lagi di layar televisi di Brownies TV Lapor Pak dan Pak Sore ya. Jadi bagi sahabat semua yang udah kangen nih Ayu Ting Ting, insya Allah Senin sudah mulai live lagi di layar televisi ya. Jadi jangan sampai terlewatkan acara-acara Ayu Ting Ting yang selalu membuat hati kita menjadi lebih bahagia. Dan di sini Ayu Ting Ting mengatakan insya Allah Senin kita sudah live Brownies ya, jangan lupa nonton. Dari unggahan tersebut, di sini ada Seropers 12. Yeay, hari Senin mulai live Ayu Ting Ting Brownies TV. Angka sebali 20, betul kan? Hari Senin sudah mulai live lagi ya Ayu Ting Ting. Alhamdulillah. Jadi rasa kangen para sahabat semua di rumah bisa terobat ini. Hari Senin Ayu Ting Ting sudah mulai live lagi ya. Live di Brownies TV Lapor. Masih selanjutnya di sini ada obrolan Ayu Ting Ting dan Ivan Gunawan saat live IG tadi. Di sini Ivan Gunawan nongol dan mengatakan Jakarta sepi nggak ada kamu. Kemudian Ayu Ting Ting menjawab, bukan Jakarta yang sepi nggak ada aku, tapi hati kamu yang sepi nggak ada aku. Cia, Sayu sudah mulai berani yang ngomong kayak gitu. Biasanya sih di live terus aja. Dan dari Sri Ramdana, kangen ya mas, kata mamas Jakarta sepi nggak ada ai, masa sih mas. Eh, Ainya jawab dengan ekspresi yang menggemaskan. Love you Ayu Ting Ting dan Ivan Gunawan. Kemudian juga dari Firman Syah, masnya kangen sama kamu, I love you. Paradila 0808, Ai Igun love you, Ayu Igun I love you. Dari Rabar Rabar Roku, moga jodoh, amin. Ya Robbal Alamin, doa terbaik aja buat mereka berdua ya. Kemudian juga dari Desi R6, wah tumben Ai bisa ngomong gitu, biasanya kan saat live Brownies saja. Baguslah ada kemajuan, tulis Desi R6 di komentarnya ya. Kemudian juga dari I Lovers, Ciela bisa aja Ayu Ting Ting Ivan Gunawan. Kemudian dari Anisha Hariwan, judul lagunya Rindu Semakin Berat Sampai Cinta Berkarat, asyik I Lovers.
dari Adi Babe, betul-betul ada kemajuan nih. Kemudian juga dari sahabat kita nih, Faradila, sayang lagi malar rindu, Ayu Gun lagi malar rindu nih ya. Kemudian juga dari Ayu Gun 2031, ada videonya nggak sih Bor? Nggak lihat gue, I lovers. Di sini Mimin ada sedikit videonya nih ya, selamat menyaksikan. Hati kamu kali sepi karena aku. Kita doakan saja yang terbaik untuk Ayu Ting Ting dan Ivan Gunawan. Apapun yang terjadi, semoga Allah memberikan jalan yang terbaik untuk mereka berdua. Dan tak henti-hentinya ucapan selamat untuk Ayu Ting Ting karena minggu ini mendapatkan peringkat pertama di chart dangdut Indonesia ya. Dan selamat lagi untuk Ayu Ting Ting karena tanggal 30 Mei akan melaksanakan konser Amazing. Jangan lupa ya, saksikan Ayu Ting Ting di konser Amazing di GTV pokoknya. Oke sahabat, ini saja informasi yang dapat Mimin sampaikan pada kesempatan kali ini. Jangan lupa like, comment, serta subscribe-nya, tekan tombol lonceng notifikasinya agar kalian selalu mendapatkan informasi terbaru dan terupdate tentunya mengenai Ayu Ting Ting. Bagi sahabat semua, selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.